Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seekor harimau Sumatera berada di pinggiran hutan di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat yang membuat warga merasa was-was saat melakukan pembukaan lahan. Seekor harimau Sumatera berkeliaran di kawasan Situwak, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat. Harimau tersebut tampak berjalan di lahan-lahan di dekat proyek pembukaan lahan. Bahkan harimau ini tidak takut dengan suara desingan mesin. Akibat adanya harimau ini, kegiatan penebangan pohon untuk membuka lahan perkebunan gagal dilakukan. Kepala BKSDA Sumatera Barat, Ardi Andono, membenarkan kemunculan video tersebut. Ia bahkan sudah mengirimkan tim ke lokasi.